Dari 15 siswa yang berhasil ikut pada lomba kedua semifinal lomba sempoa jari matika dan metal aritmatika PMBA sempoa Penawaje, yang awalnya tadi mereka telah mengikuti
babak penyisihan dari peserta dari 30 peserta lomba sempoa jarimatika dan mental aritmatika di PMDA Sempoa Penawaja pada hari ini Jumat 26 Juni 2009. 30 peserta sudah mengikuti semifinal, 30 peserta maaf, sudah mengikuti babak penyisihan dan dilanjutkan 15 peserta yang terpilih untuk mengikuti semifinal. Sekarang saya ambil untuk mengikuti final atau babak akhir dari lomba sempoa jarimatika dan mental aritmatika. Dari 15 peserta semifinal, untuk peserta pertama yang akan mengikuti final bisa langsung saya panggil dan langsung ke panggung, ke atas panggung. Ya, untuk mengikuti final saya akan membacakan soal dan di sini saya akan menggunakan teknik rebutan. Siapa yang paling cepat untuk dapat menjawab, acungkan jari dan saya berikan kesempatan untuk menjawab. Rebutan. Untuk teknik rebutan ini hanya satu kali saya bacakan soal dan satu kali jawaban. Tidak ada untuk kedua, ketiga dan seterusnya. Yang pertama, Ananda Feli Diah Putri Prameswari dengan waktu 3 menit 54 detik dengan hasil nilai 90. Yang kedua, Ananda Hani Salsabila dengan kecepatan waktu 5 menit 38 detik dengan nilai 100. Yang ketiga, Ananda Ulfah Fitriani dengan nilai 100 dan waktu yang dibutuhkan 6 menit 17 detik. Untuk berikutnya, Ananda Rizky Amalia dengan kecepatan waktu yang dibutuhkan 6 menit 34 detik dengan nilai 90. Dan satu siswa yang terakhir akan mengikuti final adalah Ananda Ikvina Rizkona dengan waktu yang dibutuhkan 6 menit 52 detik dan nilai yang diperoleh 95. Baiklah adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang saya hormati. Kali ini saya akan membacakan soal dari 10 soal. 10 soal yang akan saya bacakan, mereka saya beri kesempatan untuk menjawab satu kali dan rebutan. Jawaban benar ataupun salah nanti akan dinilai oleh dewan juri. Dalam hal ini Ibu Eliza dan Ibu Faris. 10 soal, sudah siap untuk menjawab? Sudah? Kalian diminta menjawab dengan cara mental. Mental aritmatika, tidak dengan sempoa dan tidak juga dengan jari. Baik, bersedia untuk soal pertama. 123, 432 dikurangi 333, 222, 111, 555 dikurangi 600 jadi 150. Di sini rebutan sebentar Mbak. Rebutan siapa yang acungkan jari? Tadi Bu Guru sudah menyampaikan ya. Mbak Hani silakan dijawab berapa jawabannya? 1050. Berapa jawabannya? 1050. Baik. 1050 untuk soal pertama, dewan juri yang menentukan.
Yang kedua, jangan lupa ya, acungkan jari terlebih dahulu. Baru banyak jawab. Bersedia. 99 dikurangi 44, 89 dikurangi 95 dikurangi 1. Jadi 48. Bersedia, soal ketiga. 11, 9 dikurangi 20, 33 dikurangi 3, dikurangi 9, 21 dikurangi 42, 99, 1 dikurangi 100, jadi 0. Bersedia. Soal berikutnya. 2. Soal yang ke terakhir. Jangan terlambat acungkan jari, yang terlambat tidak ada kesempatan untuk menjawab. Yang 9, soal 9 bersedia. 1100 dikurangi 600 dikurangi 450 dikurangi 45 dikurangi 2, 13 dikurangi 16, 22, 33, jadi
ada pemenang juara 1 dan juara 2. Namun untuk juara 3-nya kami akan memanggil 3 peserta untuk mengulang kembali dan menjawab 5 soal saja. Untuk Mbak Sally, silakan maju lagi ke depan. Kemudian Mbak Lia dan satu lagi Mbak Devina. Kesempatan kedua kami berikan untuk memperebutkan juara ketiga berdasarkan hasil dari dewan juri. Saya bacakan 5 soal. Bersedia? 22, 33, 99 dikurangi 50 dikurangi lagi 10, 90 jadi. Acungkan jadi dulu ya saya. 184. Yang kedua, bersedia? 99 dikurangi 44, 86 dikurangi 96, jadi. Yang keras sayang? 46. Soal ketiga. 22, 33, 98 dikurangi 77, jadi. Bersedia? 11 dikurangi 6, 5 dikurangi 4, 8 dikurangi 9, 7, 1, 3, jadi 14. Bersedia? 14 dikurangi 9, 18 dikurangi 20, 88 dikurangi 91, jadi? Kosong. Yang terakhir, satu lagi. Bersedia? 123, 433 dikurangi 1, 999 dikurangi 4, jadi? Kalau Mbak Evina tadi punya jawaban berapa? 1045. Baik, 5 soal sudah terjawab. Dimenangkan oleh Ananda
dari hasil perolehan 10 soal tadi. Kemudian untuk juara 2 Ananda Hani Salsabila, dan juara 3-nya Ananda Rizky Amalia. Terima kasih, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, untuk memperingati gebiar 40 tahun Taman Pena Wajah yang telah diadakan lomba sempoa jari matika dan mental aritmatika di SMP plus FU 01 Pena Wajah. Mudah-mudahan untuk depan akan menjadi lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya.
terakhir kesimpulan kita berarti nggak usah dinormalisasi. Iya benar, karena ini nanti nggak lupa ya kan apapun itu nggak usah dihubungi ya isi kita isi. Para dewan juri yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Aziz Fadil selaku penulis baca membara yang sekaligus merupakan Bapak Pendiri Taman Pena Wajah, yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati seluruh peserta lomba baca membara, peserta lomba baca puisi baca membara ke-9 dan hadirin yang berbahagia. 40 tahun bukanlah sebuah perjalanan yang singkat, utamanya bagi SMP plus NU 01 Pena Wajah yang notabene sekolah swasta. Namun dalam perjalanan panjangnya, alhamdulillah selalu mampu mensejajarkan diri dengan sekolah-sekolah munafit lainnya negeri yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Dan dalam perjalanannya yang 40 tahun itu, ada di antaranya menggelar sebuah acara besar yaitu lomba baca puisi yang sejak tahun 1987 telah mengangkat sastra di wilayah Kabupaten Daerah Tegal dan sekitarnya Jawa Tengah hingga tahun ini tahun 2009 yakni baca membara cup yang ke-9. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seraya mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita masuki acara demi acara pada pembukaan lomba baca puisi baca membara ke-9 tahun 2009 ini. Dan marilah sebelumnya kita sanjungkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia baca membara cup ke-9, yang ketiga pembukaan secara resmi lomba baca puisi baca membara cup ke-9, keempat pembacaan tata tertib peserta lomba, kelima doa, dan selanjutnya acara lomba baca puisi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk hikmatnya, lancarnya acara lomba baca puisi baca membara ke-9 tahun 2009 Taman Pena Wajah, mari kita buka bersama dengan membacakan Ummul Kitab Ilah Hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.